semuanya, kali ini saya mau membuat chicken egg roll ala Hokben. Apa saja bahannya? Kita lihat nih. Pertama daging cincang, selanjutnya ada tepung terigu, ada putih telur, ada kuning telur ya, ada minyak goreng, kecap, mentega yang sudah dicairkan, ada tepung maizena, ada air, dan ada garam, bawang yang sudah digerus, dan merica. Selanjutnya kita akan langsung membuat kulit hokbennya dulu. Pertama-tama terigu kita kasih air, campurkan dengan air. Kita campurkan ya. Tambahkan kuning telur. Kuning telurnya itu terserah sih. Berapapun kita pakai buat kuning telur. Terus kita taruh menteganya. Menteganya sudah dicairkan ya. Kita aduk-aduk. Oke, kita akan membuat kulitnya. Kita panggang dalam teflon. Kita akan langsung membuat ayamnya. Yang pertama-tama daging yang sudah dicincang ya, atau digiling juga, masukkan kuning telur, campur dengan ayamnya ya. Selanjutnya masukkan tepung maizena. Ini tepung maizena 4 sendok makan, dengan ayam sekitar 200 gram. Selanjutnya kita masukkan kecap. Kecapnya saya cukup 1 sendok makan. Garam, merica, dan bawang kita masukkan sini. Minyak saya akan menggunakan 2 sendok makan. Kita kukus sampai matang sekitar 10 menit. Setelah kita sudah angkat tadi, kita potong-potong ya. Tadi yang
habis dikukus sudah diangkat sudah 10 menit. Kita angkat terus kita potong-potong. Oh ya, potong-potongnya nunggu dingin ya, jangan panas langsung dipotong nanti rusak. Terus, nah setelah dipotong-potong seperti ini, langsung kita goreng. Yuk kita goreng. I got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. Ala hot pan kurang salad. Ini kalau pakai salad lebih